dari jejak tampak perjuangan Jenderal Besar Sudirman di sini ditorehkan. Banyumas secara tegas menolak sangat keras apa yang disebut dengan revolusi Rizik Sihab di Jakarta. Menolak kedatangan Muhammad Rizik Sihab. FPI, HTI, ataupun PKI-PKI Arab sudah berani mencoba-coba untuk melakukan gerakan revolusi. Bersama hari ini kita tolak saudara Rizik Sihab apabila hadir di Kota Solo. Setuju? Setuju! Sebagai warga Kota Surakarta, tidak saya saja yang malu, tapi kalian juga harus malu. Apabila kota kita yang ayem tentrem, penuh tepos niro, adem ayem, rukun, ada orang-orang yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, saya suruhkan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta, terkhusus kepada yang hadir di sini, mewakili organisasi-organisasi masyarakat, mewakili elemen-elemen masyarakat, mewakili simbol-simbol masyarakat, paguyuban-paguyuban dari masyarakat. Kita serukan bersama, hari ini kita tolak saudara Rizik Sihab apabila hadir di Kota Solo. Setuju? Siap! Setuju! Siap! Yang keras, setuju? Setuju! Tentangkan sepadukmu. Siap! Dan bagi sekalian, kita ingin menunjukkan bahwa bangsa ini kita rebut dengan tumpahan darah. Jutaan pahlawan kita telah gugur merebut bangsa ini untuk memerdekakan bangsa ini. Tidak hal yang mudah. Nenek moyang kita, saudara-saudara kita telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Marilah kita ada sebentar, kita break sebentar. Posisinya berbalik bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senopati Enggalogo menginstruksikan kepada seluruh Senopati Madya di Jawa Tengah untuk mengambil bagian berjuang bersama TNI dan Polri dalam hal ini untuk menghabisi atau menyingkirkan gerakan-gerakan radikal. Anda tahu semuanya bahwa FPI, HTI, ataupun PKI-PKI Arab sudah berani mencoba-coba untuk melakukan gerakan revolusi. Maka dari itu, mari sahabatku patriot Garuda Nusantara seluruh Indonesia, baik Anda yang sehat maupun yang sakit, yang belum pernah ikut berjuang ataupun yang sudah pernah ikut berjuang, mari kita sing-singkan lengan baju kita membantu TNI dan Polri dalam hal ini untuk melindungi atau menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur mendukung pemerintahan Negara Republik Indonesia yang sah. Negara Republik Indonesia yang sah. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur bertekad jiwa dan raga ikut menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI dan UUD 14
Kesultanan. NKRI Bangkuri 45. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah kebijakan Presiden Republik Indonesia TNI dan Polri dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur menolak kedatangan Muhammad Rizik Sihab di Jawa Timur. Kami Patriot Garuda Nusantara Jawa Timur menolak dan siap menghadang Paham-paham gerakan khilafah Radikalisme Terorisme Komunisme Dan intoleransi di Indonesia. Makomil, Kekian Jawa Timur, Jombang, 21 November 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Koalisi Indonesia Tanah Airku melihat situasi, kondisi, dan perkembangan politik nasional saat ini yang terpaksa TNI dan Polri harus ikut turun tangan, maka dengan ini kami menyatakan sikap satu, mendukung sepenuhnya langkah dan sikap tegas TNI Polri baik di DKI Jakarta maupun di wilayah yang lain dalam menghadapi kelompok intoleran, radikal, dan teror berlaku berbalutkan agama. Dua, mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari Bumi Pertiwi. Tiga, ormas tak berizin yang bernama FPI ini bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang dengan penangkapan terhadap para tokoh dan dikenai hukuman yang setimpal. Empat, pimpinan FPI telah terbukti mengelorakan kebencian, provokasi, permusuhan kepada negara, Presiden, TNI, Polri di depan umum. Lima, atas nama rakyat Indonesia yang mencintai tanah air, kita sangat tidak terima Presiden, TNI, Polri dilecehkan oleh ormas yang tidak memiliki izin dari pemerintah. 6. Jika aparat tidak bersikap tegas kepada para musuh negara, maka dikhawatirkan rakyat yang tidak sabar melangkah sendiri-sendiri. 7. Kita dari Bumi Banyumas, dari jejak tapak perjuangan Jenderal Besar Sudirman, di sini ditorehkan siap membantu TNI dan Polri menghadapi mereka apapun resikonya. 8. Demi membela tanah air, kami siap berkorban walaupun nyawa taruhannya. Bagi kita, membela negara adalah jihad suci sebagaimana diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. 9. Banyumas secara tegas menolak sangat keras apa yang disebut dengan revolusi Rizik Sihab di Jakarta. Revolusi yang nyata telah menimbulkan kegaduhan dengan sejumlah kata-kata kotor dan provokasi, hasutan yang sangat berbahaya bagi keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Pancasila.